Nah, buat teman-teman yang baru belajar berenang, ini tip saat meluncur, tangannya begini. Dari kita begitu tangannya gerak, kita ini kan posisinya kan begini. Dari meluncur kan begini, tak? Tak. Kepalanya kan di bawah. Jadi lu gini. Kepala di bawah. Begitu kamu mau naik, kepala jangan sampai ke dada. Kepala jangan sampai ke dada. Nanti lah kepalamu naik gini, langsung ambil nafas. Begitu ambil nafas, langsung turun lagi, gantian kaki gerak. Oke. Turun lagi ya. Berangkatnya buru-buru, nggak bawa kacamata, akhirnya nggak bisa ngajarin anak. Nah, hari ini saya pengen juga ngajarin kemarinnya, tapi tanya kemarin tentang dulu. Kemarin kita belajar meluncur, belajar naik dada, ya kan? Sebenarnya ini mau nyambung, tapi gagal karena nggak bawa kacamata. Kamu berani nggak belajar tanpa kacamata? Orang berani. Belajar berenang tanpa kacamata nggak berani kan? Kalau meluncur saja berani kan? Cuma meluncur tapi nggak usah ambil kayak kata. Cuma meluncur saja. Dari sini sampai ke sana, gerakan meluncurnya biar. Tapi gini loh tadinya. Nah, buat teman-teman yang baru belajar berenang, ini tip saat meluncur kita nikmati aja, jadi jangan banyak gerak. Tangan dan kakinya lurus. Jadi setelah ada tekanan, setelah kita menginjakkan tumpuan, langsung aja. Oke? Okay? Oke. Okay. Saya kasih contoh, nanti Nanta nyoba, teman-teman bisa coba nanti. Oke? Okay? Oke. Okay. Oke. Okay. Kaca. Tangannya begini. Kalau kakinya lurus aja nanti saat setelah ditangan dari kita. Kaki satunya diangkat, angkat nih omong, ya. Renang nggak pakai kacamata kurang nyaman. Enaknya kalau renang pakai kacamata. Walaupun nggak bisa lihat isinya apa, tapi kan tetap. Anak miso gitu. Oh, ini gaya awul-awul. Gaya awul-awul. Bukan teknik yang direkomendasikan. Enak ya. Berang ke sana. Pakai gaya kata. Nyebrang, berenang ke sana pakai gaya katak bisa enggak? Tak tunggu di sana ya. Nanti kamu kuatnya seberapa? Kalau di dalam air enggak pakai kacamata, tadi duduk aja matanya enggak mata. Enggak usah melihat. Melihat juga enggak kelihatan apa-apa. Pedes mas. Pedes ya. Oke. Tak tunggu di sana ya. Tengah dulu aja, enggak usah full. Tunggu di tengah-tengah ya. Yo. Ayo Dan. Ayo. 130 cm.
tarik tangan gerak, kakinya lurus, ditarik ke belakang. Begitu tangannya gerak, ini kan posisinya tadi gini, dari mana kan gini tak? Atas, kepalanya kan di bawah. Jadi lu gini, atas, kepalanya di bawah. Begitu kamu mau naik, kepala jangan sampai ke dada. Kepala jangan sampai ke dada. Nanti lah kepalamu naik gini, langsung ambil nafas. Begitu ambil nafas, langsung turun lagi, gantian kaki gerak. Oke, okay. Lagi ya. Tuh, langsung munggah kok. Kakinya turun. Bisa naik? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Aku coba mengapung ya. Kakimu ini ngisor terus kok. Oh iya, aku turun terus nih. Aku tak coba lagi. Oh, mbaknya jangan datang ya. Kurang munggah apa? Kaki. Aduh, kaki ku masih tenggelam terus kan? Tangannya rasa nguna iso. Tangannya rasa nguna iso. Loh. Terus, tahan terus. Ya? Kalau yang sempurna itu kan kaki sama tangannya kan sudah di atas semua, kan? Itu belum sempurna. Coba lagi. Wah kalah gue bareng lo karo Nathan lo. Suwe Nathan. Kayane kakee JK aku deh, Pak.
kaki eh sing cek kaku. Nathan kaki lemes banget kok. Kalau enggak gerak tenggelam. Oke, untuk tim menangnya bisa mau besok lagi ya. Karena ini suasananya tidak mendukung. Oke, bye.